Seorang guru mengaku tidak bersalah di mahkamah Sesyen Seremban atas tuduhan pencak amanah dengan menggunakan hasil jualan kereta dan deposit RM20,000. Tuduh Zulkifli Ibrahim, 47 tahun yang bekerja sambilan sebagai ejen penjual kereta terpakai, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Diana Razali. Tertuduh juga tidak mengaku bersalah terhadap pertuduhan pilihan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin dan tertuduh perlu melaporkan diri pada setiap Sabtu minggu pertama di Balai Polis Putra Haig Nilai. Pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya Nur Akmal Muhammad Azri dan mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 5 Ogos depan.